akan doa kita semua datang ada hajat. Kita datang bukan kosong. Kita datang nak mengemis syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa kita kalau kita langsung memohon kepada Allah, susah untuk Allah kabulkan. Tapi berkat majlis ini, berkat selawat yang kita baca, berkat maulid yang kita baca, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita mohon kepada Allah hajat-hajat kita di dalam majlis ini, insyaAllah akan cepat dikabulkan. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali Al-Khawas, guru kepada Imam Qutb Abdul Wahab Asy'arani, seorang wali besar di Mesir. Beliau mengatakan, mintalah hajat kamu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu punya hajat, minta kepada Allah tapi melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta hajat kamu. Kenapa? Contohnya kamu sebut begini, ya Allah, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, as'aluka, aku mohon kepadamu. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan hak, dengan kemegahan, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut hajat masing-masing. Kata Sayyidina Ali Al-Khawas, insyaAllah ketika satu orang mengucapkan demikian, maka ada malaikat yang akan menyampaikan hajat kita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat itu beritahu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fulan bin fulan bermohon kepada Allah dengan pangkat tuan, dengan hak tuan, dengan kemuliaan tuan, dengan kemegahan tuan, dia nak begini begini begini. Maka Nabi SAW akan terus memohon kepada Allah. Maka doa Nabi SAW insyaAllah pasti akan dikabulkan. Kerana itu ramai ulama begitu mengamalkan. Ini bukan syirik. Jangan silap faham. Ini bukan syirik. Ini diajarkan bahkan oleh Nabi SAW. Tawassalu bijahi fa'inna jahi inda Allahi azim. Kamu bertawassul, mohonlah kepada Allah, tapi gunakan kabel aku, gunakan pangkat aku, gunakan kedudukanku, jah kedudukan aku azim di sisi Allah. Fa inna min judika apa tu? Ya akramal khalqi ma liman aludhu bi siwaka inda hululil hadithin amini. Fa inna walan yadhiqa rasulallahi jahuka idzal karimu tajalla bismi muntaqim. Kita baca qasidah Murdah, Al-Imam Muslim mengatakan demikian. Wala yadhiqa Rasulullah jahukan. Di akhirat besok tuan-tuan, semua orang akan cari Nabi SAW. Yang kat dunia kata syirik pun, dia akan cari Nabi SAW. Ketika mana dia tahu hanya Nabi SAW yang boleh merayu Allah. Ketika dia melihat, semua mata akan tertumpu kepada Muhammadun Rasulullah. Seorang yang begitu indah di dunia, bagaimana keindahannya di akhirat? Di dunia saja sudah indah, lahirnya sudah indah, kanak-kanak yang indah, tampan, comel, remajanya tampan, memukau. Ketika hayatnya yang terakhir pun masih lagi gagah. Sehingga dia katakan, oh, banyak orang sahabat-sahabat memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Yusuf itu baru separuh kecantikan yang Allah beri. Nabi SAW seluruh kecantikan diletak pada wajah Nabi SAW. Ketika semua orang di dunia ini tak herankan Nabi SAW, di akhirat semua akan cari Nabi SAW. Wala yadhiqa Rasulullah jahukan. Takkan sempit dengan engkau ya Rasulullah. Pangkatmu begitu besar. Berapa ramai pun yang akan minta syafaat Nabi SAW. Berapa ramai yang nak numpang kedudukan Nabi SAW untuk minta hajatnya kepada Allah SWT, pasti cukup. Begitu besarnya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu besarnya pangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang besar di dunia, pertolongan mereka terhad. Mereka tak mampu nak tolong semua orang. Mereka tak mampu nak berikan syafaat kepada seramai-ramai orang. Tapi tidak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mohonkan hajat-hajat kita. Semua yang datang di sepanjang majlis, ya, ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berceramah tentang Nabi SAW. Apa yang disampaikan tadi semua berkait dengan Nabi SAW. Mengingat Nabi syifa. Kita semua ada penyakit. Kalau tak ada penyakit jismani, kita ada penyakit rohani. Hati kita masih kotor, penuh sangka buruk, penuh su'uzon, penuh hasad dengki, penuh dendam, tak puas hati dengan anugerah Allah SWT. Kotor hati kita, minta kepada Nabi SAW, tabibul qulub, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, tibbil qulubi wa dawaiha
wa'afiyatil abdani wa syifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selalu kita baca innal habib al mustafa zu rahmatin wa dhul wafa wa dhikruhu fihi shifa idha tamada bil ilal. Selalu kita baca apa yang kita minta tu, apa yang kita yang kita ungkapkan itu isi hati kita, isi hati para pecinta Nabi SAW, innal habib al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kekasih kita yang dipilih Allah ini, orang pilihan ini, innal habib al-mustafa dhu ra'fatin wa dhu wafa. Orangnya sangat ra'fah, sangat cepat kesian dengan orang, sangat cepat kesian dengan siapa pun, jangankan dengan manusia, dengan binatang pun Nabi sangat kesian.